Assalamualaikum, selamat siang kawan-kawan. Ini ayam cemani ya. Ini bulunya kakinya simbar. Agak lebih dekat untuk ayam cemani itu seperti ini kawan-kawan. Dari segi fisik hitam ya. Nah ini ayamnya. Ini anakan yang sudah beranjak dewasa nih, usianya sekitar 6 bulanan kawan-kawan ya. Ini gantengnya ayamnya. Ini lidah hitam ya. Nah, terus kita coba lihat. Ini sama. Oh, ini udah. Ini udah lumayan ini. Udah indukan ini. Ini sama ayam cemani lidah hitam juga ini. Di desa wisata Kedu ya, dan di beberapa daerah lainnya, untuk ayam cemani ini menjadi salah satu aset lokal kebanggaan yang memang dipertahankan untuk diternak di masyarakat, karena secara ekonomi ayam cemani ini memiliki ini dampak positif bagi perekonomian desa ya, perekonomian masyarakat desa, karena dengan peternak ayam cemani mereka bisa menjual hasil anakannya di beberapa penjual dan atau penghobi yang secara tidak langsung itu akan memberikan manfaat atau keuntungan bagi si peternak itu sendiri, terutama kita ini yang mengembangkan ayam cemani. Alhamdulillah selama peternak ayam cemani selalu ini kawan, selalu stabil untuk harga ya. Ini ayam cemaninya cakep. Kemudian ini kawan-kawan, untuk kandang umbarannya itu sederhana. Ini seperti ini. Ya. Satu jantan, dua betina. Nih. Kalau untuk apa? Ini nanti untuk penetasannya kita manual ya, dioram sendiri. Nah, ini jantan. Jadi kalau untuk postur ayam cemani itu rata-rata sedang, standar ayam kampung ya. Ukurannya itu tidak jumbo banget ya. Ada juga beberapa yang jumbo, tapi rata-rata untuk ayam cemani jumbo itu cemani lidah abu. Kalau ini lidah hitam. Kita ambil yang jengger wilah. Nah, ini ya. Ini ayam cemani. Ini sangat bagus sekali untuk diternak dan dikembangkan karena memiliki prospek atau harga jual yang cukup fantastis kawan-kawan. Anakan untuk lidah hitam bisa mencapai 500 sampai 1 jutaan kawan-kawan untuk ayam cemani lidah hitamnya. Alhamdulillah kita budidayakan di desa kita. Jadi memanfaatkan space yang ada untuk beternak ayam cemani. Ya ini memang kandangnya tidak begitu mewah, yang penting inilah apa sering kita sederhana banget kandangnya seperti ayam kampung, yang penting sering kita semprot desinfektan ya, kebersihan juga. Nah untuk indukan pakan biasa kawan-kawan, untuk ayam cemani ini kita kasih bekatul ya, sama sentra telur, paling tambahannya sama PR1 nih, cakep. Oke, terima kasih, itu aja sedikit tips peternak ayam cemani sederhana dari kita. Terima kasih, salam rakyat peternak.